Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Kali ini Sultan pingin City of Dreams mobil Hyundai Stargazer. Ownernya ini namanya Wawan Arya nih guys. Instagramnya gue kasih bawah sini nih. Terima kasih Om Arya udah minjemin mobilnya untuk kita City of Dreams. Nah kalau mobil ini kita City of Dreams, velgnya itu apa-apa aja yang ganteng, gue pingin kasih lihat ke teman-teman sekalian. Sebentar, masalah standarnya mobil ini ada dua tipe. Yang pertama di ring 16, yang kedua di ring 15. Untuk yang 16 sendiri itu di versi yang tipe prime. Untuk yang 15 itu di versi aktif guys. Dan mobil ini sendiri menurut gue bodinya yang bongsor dengan mobil yang kekinian banget, cocoknya itu pakai velg apa sih? Nah, gue pingin ngasih tahu ke teman-teman rekomendasi velg dari gue nih guys. Nah guys, untuk yang pertama ini ada HSR BL ya nih guys, ini dari Boroko Series. Ini di ring 16, lebarnya ini 7 nih, dengan PCD-nya dia 5x114. Tapi ini double PCD, PCD-nya itu di 5x100 guys. Dengan warna hitam dibaluti dengan ban 20555 ring 16, ini dari Acelera nih guys. Wah, Belly ini sendiri menurut gue lumayan ganteng. Gue nggak nyangka kalau mobil Stargazer ini sendiri ganteng juga pakai velg yang alirnya racing-racing begini nih. Gimana kalau teman-teman lihat velg HSR Belly ini di ring 16 cocok nih buat Stargazer? Warnanya mati. Warnanya mati, jangan salah. Warna hitam ini kan bisa untuk mobil apa aja. Dan warna mobil Stargazer ini sendiri ada warna putih, ada warna hitam. Nah ini untuk warna hitam cocoknya di mobil putih. Tapi berhubung kita adanya warna hitam, kita pasangin warna hitam. Dan untuk varian warna di HSR BL sendiri ada warna gold, ada warna grey, dan ada warna hitamnya juga guys. Ringnya? Ring ini ring 16 sampai ring, dari 15 sorry. 15, 16, sama 17 juga nih. Kita lihat fitment dari velg HSR Belly ini adalah, nah dengan ET-nya 42 dengan lebarnya 7, ini rata fender nih. Nah untuk yang depan ini rata fender, jadi kalau diceperin ini kan versi yang standar, diceperin itu dia bisa dapat diceperin segini tuh pas tuh. Kalau kata zaman anak sekarang tuh ngejar miti, wah itu tuh ngejar mitinya tuh pas karena lebarnya 7, ET-nya 42. Kita lihat bagian di sisi belakang. HSR Belly ini di mobil Stargazer ini cocok banget di lebar 7, ET-nya 42. Dan ini kalau lihat dari atas ini rata fender guys. Tapi kalau dilihat dari sisi belakang atau bagian depan sisi sebelah sini itu agak celup. Jadi ditambahin spacer 1 kayaknya pas nih guys. Tapi tergantung selera. Mau ngejar keluar sedikit apa ke dalam itu tergantung selera teman-teman sekalian. Wah, kalau dipasangin begini nih, mobil ini Stargazer bisa crashing juga nih alirannya. Karena Stargazer ini sendiri menurut gue dari sisi belakang, gue liat lampunya yang gede, yang bobot yang besar, dipasangin HSR Belly ring 16 ini, ganteng juga. Kita lihat velg selanjutnya. Ya guys, situ dia. Nah guys, untuk yang kedua kali ini nggak apa-apa bercanda, karena bercanda itu buat ketawa bikin pahala kita. Nah untuk yang kedua ini ada HSR Benawa nih guys, di ring 16 juga di lebar 7 dengan PCD ini double di 5x114,3 dengan ET nya 42. Wah, ini dibaluti dengan ban Z-Tex di 20550 ring 16. Kita bahas masalah desain di velg ini dan di mobil. Karena mobil nih yang terbaru dan mobil yang menurut gua kayak mobil masa depan, velg dari HSR Benawa ini sendiri banyak garisan-garisan tegas, ini menjadikan seperti sporty. Nah, seperti itu guys. Iya, kalau dengan perpaduan warnanya ini sendiri menurut gua keren. Karena apa? Warna face yang chrome di sini dengan warna hitam mengkilat di sini di bagian sisi dalamnya itu menjadikan mobil kalian itu menjadi hidup. Jadi nggak satu warna, ada dua warna di velg HSR Benawa ini sendiri nih guys. Untuk masalah fitmentnya, kita lihat dari sisi atas, karena ini dengan ET 42 dengan lebar 7, ini pas rata fender nih di bagian sini.
kalau kita agak menjauh sedikit, nah dia agak sedikit masuk. Jadi tergantung teman-teman sekalian pingin ditambah spacer atau tetap dibiarkan saja tidak pakai spacer. Untuk bagian sisi depan nih, kita lihat. Untuk bagian depan dari Hasher Benoni sendiri rata fender juga nih guys. Karena dia lebarnya 7 dan ET-nya 42, jadi teman-teman udah pasti fender rata fender nih guys. Tapi kalau teman-teman lebarnya 7,5, nah ET-nya digedein gitu. Dan di ring 16 menurut gua masih sangat-sangat mumpuni karena dari standarnya mobil ini yang tipe prem itu di standarnya 16. Dan sama juga makainya 205 60 ring 16 juga nih standarnya guys. Wah, gimana teman-teman lihat Hasher Benawa ini ganteng di mobil Stargazer ini guys, dengan warna yang grey dengan perpaduan warna velg yang hitam dan face-nya ini chrome guys. Kita lihat velg selanjutnya di ring 17. Selanjutnya di ring 17 ini ada HSR Magatta, lebarnya ini 7,5 nih guys, dengan PCD 5114 dan ini single PCD dengan ET-nya 40 nih. Memakai ban di ukuran ini di 21555 ring 17 nih guys, dari Acelera PHR nih nama bannya. Dan ini sendiri menurut gua kece sih, di ring 17 ini mobil Stargazer ini makin padat. Kenapa? Karena dia naik ring dari standarnya 16 di ring 17. Wah, ini Hasher Magatta ini elegannya dapet, looknya itu sangar. Tapi karena bodi Stargazer ini yang menurut gue lebih bongsor, tapi velgnya ini mendukung banget dengan bodi yang sebongsor ini guys. Kalau kita lihat warna yang mengkilat di bagian dalam dan warna face-nya ini yang chrome, dan ini wah cakep dah. Kalau dilihat dari jauh itu mobil ini kayak kakinya itu bagus gitu. Sepatunya keren. Nah, itu dia tuh guys. Kita bahas masalah fitment. Untuk masalah fitment sendiri, karena ET-nya di 40 lebar 7,5 ini pas. Tuh, kita lihat di bagian depan, dia rata fender banget. Di ring 16 tadi itu dia lebar 7, tapi ET-nya di 45. Nah, ini ET-nya 40 karena lebar 7,5. Jadi kalau teman-teman sekalian modifikasi velg itu adalah menyesuaikan dengan ET, dengan lebarnya tadi guys, seperti itu. Kalau untuk yang depan fitmentnya pas, rata fender. Nah, untuk di bagian belakang guys, Hasher Magatta ini sama yang depan agak keluaran yang depan ya, lebih keluar, tapi yang di belakang ini fitmentnya pas banget tuh, rata banget. Jadi kalau kata ownernya nih di belakang sana, kayaknya ini fitmentnya pas nih. Jadi referensinya udah dapet nih ownernya nih guys. Sambil kita corin, ownernya juga kita kasih referensi-referensi velg dari kita juga nih guys. Dan untuk teman-teman sekalian, untuk PCD 5114 ini bisa untuk mobil apa aja sih bang? Nah, itu silahkan buka linknya HSR, websitenya itu di www.hsr.com, itu ada di situ, dibuka aja. Nih, gua kasih linknya di sini. Nah, itu ada PCD mobil 5114. PCD berapa aja ada untuk mobil apa aja? Jadi teman-teman cari tuh mobil kalian apa nih. Nah, itu. Wah, ini keren sih. Bener-bener kata gue, gimana, Bal? Cakep gak? Lu suka yang ini? Wah, nanti di akhir video ini, gue pengen tanya ke ownernya, dia lebih suka yang mana sih? Kita lihat velg ring 17 selanjutnya. Selanjutnya nih, di ring 17. Wah, ini ada HSR Sebun Suta. Di ring 17 dengan PCD ini 5114 5100, dengan ET-nya ini di 40 nih guys. Wah, ini memakai ban Acelera PHIR, di ukuran bannya ini di 205 50 ring 17. Nah, ini alirannya racing nih velgnya. Kalau ngelihat dari bodinya sepertinya agak kurang cocok, tapi dengan kasat mata gua nih yang gua lihat ini cocok. Karena apa? Dengan warna hitam, dengan ada list merah, ini cocok banget di lampu belakang mobil ini. Karena Hyundai Stargazer ini sendiri, kalau lampunya udah nyala di malam hari atau lampu senja, wah itu lambang hanya gede banget dan itu menarik perhatian pengguna jalan yang lain nih guys. Kita kembali ke velg, menurut gue HSR Sebun Suta ini, wah keren di mobil Stargazer nih.
dengan fitmentnya ini, dengan wah cakep, dia rata fender, lebar 7,5, ET-nya di 40, tuh rata. Tapi khusus yang belakang lebih masuk sedikit banget, segini nih masuk, itu segini banget. Tapi kalau gue bilang ya ini masih rata fender golongannya nih guys. Dan ini sendiri masih belum pakai lowering kit, masih standar ting-ting kita cariin. Untuk yang bagian depan kita lihat. Nah selanjutnya untuk di bagian depan, HSR Sebun Suta ini wah cakep banget sih di mobil Stargazer ini. Warnanya hitam dengan list merah, sama seperti yang di belakang, makin eye-catching, makin ganteng guys. Wah ini sendiri bisa dipakai di mobil Expander, Avanza yang terbaru. Nah ini salah satu rekomendasi juga saya mobil Stargazer. Jadi teman-teman sekalian gak usah pusing-pusing nyari velg. Tentunya apa? Ingat velg, ingat HSR guys. Kapan? Kalau disamain ukurannya ban yang berbeda dipakai, ini kan 205-50 nih, dipakein ban 215 ya. 215-55 cakep, karena dari fender sendiri ini sudah lebar, sudah lebar dan ini masih tinggi guys. Masih aman. Kita naikin ukuran bannya, tinggi bannya masih aman guys. Jadi jangan khawatir. Dan ini gua pas pengen pakein di ring 18 nih guys. Ada 3 velg di ring 18. Ayo kita lihat. Selanjutnya ini ada di ring 18. Ini ada HSR Minas dengan ring 18, lebarnya ini 8 dengan PCD-nya ini 5114 nih guys. Dengan ET-nya ini di 40. Oh, HSR Minas ini sendiri cakep sih, racing-nya dapat. Dan gua nggak nyangka mobil Stargazer ini pakai HSR Minas. Pol gantengnya dengan warna ini, bronze-nya ini yang apa ya, dia doff tapi dia mantulin cahaya. Nah ini kita pakein ban Forseum Octa di 235-50 ring 18, tapi ada minusnya sedikit. Kenapa? Dia mentok ke fender bagian dalam. Nah ini kalau teman-teman sekalian diturunin di 225-40 itu pas nih, karena ini sendiri kita adanya di yang tinggi 50. Jadi agak sedikit mentok nih guys. Jadi turunin speknya, tergantung selera Anda. Jadi di HSR itu ada namanya gratis fitting, gratis untuk lu mau velgnya udah cocok nih, tapi bannya belum cocok. Gratis juga fittingnya. Itulah namanya ada fitting. Jadi bisa begini nih guys, nyesuaiin kemauan teman-teman, bannya harus gimana, velgnya harus gimana, itu gratis. Wah ganteng nih. Untuk masalah fitmentnya kita bahas. Ini agak keluar. Kenapa di ring 18 lebarnya 8 dengan ET 40? Jadi dia agak keluar tuh segini. Nah, segini nih lebarnya nih guys. Untuk bagian depan cakep segini nih. Untuk bagian belakang kita lihat. Nah, untuk bagian belakang ini sendiri HSR Minas ini di lebar 8, ET-nya 40, masih keluar juga tapi tidak keluar seperti di depan. Lebih segini nih, lebih sedikit keluarnya, karena kita sudah perbandingan di ring 17 juga seperti itu, lebaran lebih keluar yang depan daripada yang belakang. Ini juga sama menggunakan Forseum, ini beda, ini Forseum Octa juga sama dengan spek ban juga sama, 235-50 ring 18 nih guys. Belakang tidak ada masalah, masih aman-aman semua. Tapi ya kalau misalkan menyesuaikan depan, ya belakang juga disesuaikan dong. Tapi tergantung selera teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman suka nih, fitmentnya si ban nih pas nih di 235-50. Depannya turunin dikit. Tergantung teman-teman sekalian guys. Wah keren gak nih? HSR Minas di mobil Stargazer. Warnanya bronze seperti ini. Ganteng. Nah gue lupa. Yang ini single PCD nih guys. 5114 bisa buat mobil apa aja. Avanza yang terbaru, Expander, itu bisa masuk juga guys. Kita lihat velg ring 18 selanjutnya. Selanjutnya, ini ada HSR Tomox di ring 18, lebarnya 8, ET-nya ini di 45 nih. Berbeda dengan HSR Minas, ini ET-nya 40, jadi kita bahas masalah fitmentnya dulu nih. Fitmentnya tidak terlampau keluar. Kenapa? Karena ET-nya di 45 nih guys. Wah, ini sih benar-benar yang keluarnya sedikit banget. Dan ini salah satu yang menurut gue pilihan yang cocok untuk mobil
Stargazer ini sendiri. Dengan ukuran ban 225/50. Sabar, sebentar kita cari. Nah, dengan ukuran ban 225/50 ring 18 ini sendiri, ini tidak ada kendala di bagian depan, tapi sedikit menempel di bagian sisi belakang dari fender ini sendiri nih, guys. Jadi, gua rasa kalau untuk pemakaian harian diturunin di 225 tapi ukuran di 45, guys, biar makinnya nyaman. Dan untuk masalah kaki-kakinya, gak usah diceperin, Stargazer ini dengan makin 18 udah ganteng. Hyzer Tomok ini sendiri cocok untuk mobil Stargazer yang bodinya kekinian dengan bongsornya mobil ini. Cakep, apalagi warnanya grey dan silver ini sendiri nih, guys. Silvernya berbeda, kita bahas warna. Kenapa? Karena warna silver di bagian sisi dalamnya dan warna face chrome ini di bagian mukanya nih, guys. Wah, cakep sih. Jadi gimana? HSR Tomok ini keren gak sih di mobil Stargazer ini? Untuk bagian belakang, fitment-nya ini sendiri rata fender, guys. Gua gak nyangka di lebar 8 dengan ET-nya 45 ini bisa rata fender. Dan bentuk bannya, karena dia memakai 225/50, jadi bannya itu agak sedikit mengotak, narik itu di ujung, bukan ditarik dari bagian sisi dalam. Nah, kalau kita lihat bagian di sini, ini dia agak ngotak, nariknya baru dari sini nih, guys, karena profil bannya seperti itu. Dan ini memakai ban Acelera PHIR di 225/50 ring 18 nih, guys. Wah, kalau dari belakang mobil ini ganteng pakai velg HSR Tomok ini sendiri nih. Fitmentnya pas, warnanya pas antara grey dan silver. Cakep sih. Jadi mobil ini makin maco, makin ganteng. Di sebelah gua udah ada Om Wawan atau Om Arya nih. Om. Halo. Nah. Om Sultan. Iya, Om Arya. Om Arya. Yes. Ini kita sudah dibolehkan untuk mobilnya kita corin nih, Om. City of Rims. Yeah. Makasih banyak nih, Om. Sama-sama. Dan pilihan terakhir, tadi yes. Om sempat request ya ke aku ya. Kalau Mas Sultan, velgnya yang ini ada nggak? Kita cari ke dalam ya. Iya. Yeah. Dan Om milih HSR Buraku nih. Kenapa nih, Om? Boleh ceritain nggak ke teman-teman? Iya. Yeah. Jadi sebenarnya sebelum mobil datang ya, gue udah sempat searching dulu nih velg nih. Kebayang sih impian velg gue nih. Yeah, yeah, yeah. Waduh, kalau misalnya mobil gue ganti sepatu ini kayak apa nih? Tapi kan harus gue yang cocok buat karakter gue. Mobil pertama warna ya. Warna. Iya kan, terus sama bisa dipakai sehari-hari. Iya, yeah, betul. Karena mobil sehari-hari gue tuh dipakai buat antar-jemput anak gue juga, gitu kan. Jadi kan. Walaupun bukan gue yang nyupir, yeah. Gitu, tapi bisa dipakai sama driver nih misalnya gitu, yeah, kan, yeah, yeah. Masih tetap safety. Safety ya dapat. Yeah, kan, gitu. Tapi gue main cocoknya adalah dengan bentuk mobil seperti yang futuristik nih kan. Futuristik betul. Geser kan. Huh? Nah jadi gue pilih yang ibaratnya yang bisa elegansnya dapat, sporty juga dapat. Sporty juga dapat. Itu yang gue mau sih, yeah. Gitu kan. Terus gue kebayang apakah warna silver apa abu-abu. Akhirnya pas tadi nih, gitu kan. Wah, ini ada warnanya kayak pas nih. Iya, gitu warna kan. Bronze. Nah, warna bronze ya. Iya, betul. Dan bronze itu beda banget nih. Iya. Iya kan, beda banget sama yang lain-lainnya. Iya. Ini bronze-nya agak abu-abuan. Karena ini, Om, warnanya ini sebenarnya disebutnya di HSR, itu warna semi bronze, semi matte bronze. Iya, betul. Jadi betul. Bukan bronze benar-benar bronze. Yang kedua, matte-nya itu loh. Nah, itu dia. Itu yang gue naksir karena matte-nya. Dan kalau glossy kayak kurang pas ya, tapi kalau pas di matte dengan warna ini, iya. Waduh, dengan bentuknya juga, wow, keren, oh, keren sih, keren. Gue suka banget nih, sama pilihan terakhir ini. Yang ini tadi, Om, ya. Ini ya, iya. Ini keren banget sih. Karena keren. Om Mawan Tomarini sendiri itu udah ngusur mas yang ini, kita ambilin, kita pasangin ban dan ukurannya ban sendiri. Tadi Om Arya sempat ngeliat di kita pasangin di 235/50. Betul. Ternyata ada minus mentok, Om ya. Bener, mentok di fender. Mentok ya. Di fender belakang fender belakang, jadi kalau menekuk. Agak mengkol patah dia. Iya. Mepet. Betul. Kita turunin di 235/40, hasilnya bannya ngotak. Iya. Dan itu Om Arya gimana, Om? Ngotakannya? Pas banget. Pas banget ya. Pas banget dan ini gue suka itu adalah rata sama body ya. Rata sama body. Itu yang gue cari itu sih. Dengan body Stargazer yang sebongsor ini. Yes. Dia makin padat kelihatan, bener Om. Bener sekali, Om Sultan. Bener sekali. Wah. Gitu. Dan dengar-dengar Om, Om milih velg ini joinnya itu sama teman nih. Bener. Ada nanya-nanya sama teman ya? Pasti dong. Om siapa tuh?
Namanya Om Fafa. Om Fafa. Iya. Boleh kesini aja nggak Om? Om Fafa kesini aja kita panggil. Nggak apa-apa gitu. Masuk Om. Nah ini Om Fafa nih namanya nih guys. Wah ini om-om yang menurut gua nggak kayak om-om. Umurnya ini kayaknya udah di atas 40, tapi penampilannya dengan pilihan modelnya be. Umur gua 29 tahun, om ini umur 24 tahun nih. Seleranya nih. Ganteng-ganteng nih berdua. Bukan Omikron tapi. Iya, jangan. Dan ini om tadi-tadi berdua ngobrol, itu gimana peleknya? Konsultasinya berdua nih. Sempet si Om Wawan itu video call istrinya. Gimana nih? Ya Om ya, ceritain yes, Om. Bener. Tadi begitu habis lagi fitting nih, kelar. Gue langsung video call ke istri nih, gitu kan. Maksudnya sebenarnya minta restu, tapi mudah-mudahan aja direstuin nih, gitu kan. Tapi pas begitu lihat nih istri gue, wah gila kok kayak beda banget ya. Dari apa namanya? Dari model peleknya, warnanya, terus sama pas fitting di mobil nih. Waduh, cocok banget. Istri gue seneng. Senang gitu. Jadi nggak kelihatan nih bahwa kalau apa namanya ganti peleknya bukan main velg-velg yang biasa-biasa aja, iya. Tapi yang betul tadi, gue cari yang elegan dan sporty gitu sih. Dan untuk Om Fafa nih Om, gimana nih? Pilihannya kan tadi berdua nih. Iya betul. Gimana nih Om? Iya. Jadi gini nih, apa dari tadi kita gonta-ganti velg ya? Iya, kita ya. Sempat kita cari. Sempat ganti-ganti velg ya. Terus sempat konsultasi juga sama Mas Arya, bilang, bro yang mana yang cocok ya? Saya kasih saran yang ini lebih bagus sih. Ini keren banget ya, memang benar-benar keren ya. Keren banget sih. Saya juga ngelihatnya juga, wah ini pas banget, ini cocok banget buat Stargazer ya. Dan baru pertama kali saya lihat Stargazer sekeren ini. Iya, kan yeah. Sepatunya benar-benar. Iya, ini 18 lagi ya. HSR memang keren banget HSR ya. Oke Om, yang terakhir nih berdua nih Om. Om Fafa dan Om Wan. Satu kata untuk HSR Om. Keren deh. HSR. Keren deh. Wah, keren. Makasih keren. Nih Om. Top. Gak salah, gak salah. Gak salah ya. Gak salah. Aduh. Milih HSR. Terima kasih nih Om. Thank you sama-sama Om Sultan. Terima kasih. Terima kasih banyak Om Sultan. See you. Gimana? Dari Cor Stargazer kali ini, kalian pilih yang mana nih? Ownernya udah milih yang terakhir tuh, yang Buraku. Teman-teman sekalian komen di bawah, cocokan mobil, cocokan velg apa di mobil ini nih guys. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat HSR.